ghayatu husnul khitami waqtina ma gad sa'alna min atayakal jisami waqrimil arwaha minna waqrimil arwaha minna biliga khairil anami ablighil mukhtara anna min salatin wa salami. Assalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'na li dhikri siyari nabiy Muhammad والذي أحفظنا بالشوق والمحبة والجنون والفناء بمحمد اللهم فصلي وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على طبيب قلوبنا محمد شفيعنا في الدنيا محمد شفعنا عند صراط محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, wabil khusus pengasuh majlis taklim wal maulid riyadul jannah Sayyidul Habib Abdul Rahman bin Hashim Barakbah Gus Rafiul Hamid bin Kiai Haji Abdul Rahim Gus Abdul Qadir serta Sayyidul Habib Abdullah bin Salim meuladawillah dan juga tamu kita yang datang dari Samarinda Al-Hajj Ujin pengasuh Majlis Ta'lim Wal Maulid Al-Shifa Rasulullah Hadirin Hadirat Atalallahu Umrakum Wa wasa'a rizqakum Wa amatakum ala husnil khatimah. Alhamdulillah kita diberi rizki oleh Hadratullah, diberi nafas oleh Hadratullah untuk bisa hadir di acara-acara yang disebut-sebut nama suci Maulana Muhammad, yang disebut-sebut nama suci Rasulullah, yang disebut-sebut nama Maulana Muhammad. Apabila ada nama suci Nabi Muhammad disebut di suatu majlis, kecuali Sir Asrar tadi akan menebus langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh. Para malaikatul kiram, mereka terheran-heran ada bau wangi yang sangat luar biasa. Ketika diteliti, bau wangi tadi muncul dari majlis yang disebutkan nama Maulana Muhammadur Rasulullah. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ini nama bukan sembarang nama, saudara. Sayyiduna Adam, ketika hati beliau gundah gulana, tidak tahu akan meminta apa kepada Rabbul Alamin, fa'alhamahullah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada Sayyiduna Adam alaihi salam wa ala nabiyina afdalus salatu wassalam. Beliau menyebut bertawassul dengan nama suci Hadratul Rasul. Beliau menyebut nama Nabi Muhammad, bertawassul dengan nama suci Hadratul Rasul, kembali dirangkul oleh Hadratullah jalla jalaluhu wahda.
Ketika di zaman Sayyiduna Nuh alaihi salam wa ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam, banjir terbesar sepanjang abad, saudara. Tsunami Aceh, tidak ada seujung kukunya dengan tsunami yang terjadi di zaman Sayyiduna Nuh. Limadha najalla al-ummah? Limadha najalla al-ummah? Dengan apa Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan umat ini yang dipimpin oleh awwalur rasul wa huwa sayyiduna Nuh? Binuri maulana Muhammad, binuri maulana Muhammadur Rasulullah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan nur suci sayyiduna wa maulana Muhammad, idahi sayyiduna Nuh, saudara. Siapapun yang ikut dengan sayyiduna Nuh akan selamat, keberkahan idahi sayyiduna Nuh, ada nur maulana Muhammad Rasulullah. Kalau ada orang berkata itu air, orang masih bisa selamat. Bagaimana dengan api, saudara? Ketika di zaman Sayyiduna Ibrahim Al-Khalil, ketika beliau dibakar oleh raja terkutuk Namrud, di depan api, di kanan api, di kiri api, Sayyiduna Jibril ingin menolong kepada beliau. Kata Sayyiduna Ibrahim, wa amma anta fala, kalau kepadamu saya tidak meminta pertolongan. Selamatnya Sayyiduna Ibrahim Al-Khalil dari pembakaran yang dilakukan oleh raja terkutuk Namrud, karena di dahi Sayyiduna Ibrahim ada nuru maulana Muhammad, ada nuru Rasulullah. Musibah apapun, petaka apapun, apabila ada nama maulana Muhammad Rasulullah, akan hilang, saudara. Saya teringat riwayat ketika di zaman mahaguru kami Syekh Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Muhaddith Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Gadir bin Fikih, ketika beliau datang ke suatu tempat yang di mana di tempat tersebut tidak turun hujan, sumur-sumur sudah mulai kering, saudara. Rakyat pada saat itu menanti-nantikan turunnya hujan minas sama. Yang mulia Al-Habib Abdullah bin Fikih, ketika beliau menghadiri acara maulid tersebut, setelah mahalul qiyam beliau mengatakan, apabila maulid saya diterima oleh Allah, setelah pembacaan maulid sintut durar, Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan hujan. Apa yang terjadi? Ribuan umat, saudara, benarkah barokah maulid Nabi Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan hujan? Apa yang terjadi setelah pembacaan maulid Nabi Muhammad, setelah pembacaan doa sintut durar, nazalal matar wa nazala wa nazala, turun hujan, saudara, begitu deras diberkati maulid Rasulullah. Lapunda anusun dika Rasulullah, lapunda anumina binabiyillah. Ini nabi bukan sembarang nabi, saudara. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib sakit matanya, diludahi oleh ludah suci Rasulullah, langsung sembuh. Sumur yang kering airnya tidak enak rasanya, diludahi oleh ludah suci Hadratur Rasul, sumbernya keluar begitu deras keberkahan ludah suci maulana Muhammad. Jangankan syafaat beliau, saudara, jangankan syafaat maulana Muhammad, ludah suci maulana Muhammad kita minta, saudara. Ludah suci Hadratur Rasul maulana Muhammad lebih berharga daripada ma'u zam-zam, lebih berharga daripada ni'amul jannah, lebih berharga daripada ma'u kautsar. Karena jasadun nabiyyi Muhammad asraful alamin, asraful makhlukat. Tolong jangan goncang pikiran anda kepada beliau. Nabi yang satu ini kalau tidur, hatinya tidak pernah tidur, saudara. Tanamu aidaya walayanamu galbi, kata Nabi.
Boleh jadi mataku terlelap tidur, tetapi hatiku selalu menanti-nantikan wahyul ilah, selalu menanti-nantikan kedatangan kekasihnya Sayyiduna Jibril untuk membacakan ayat-ayat cinta minallah ila habibihin Nabi Muhammad. Tanamkan di hati kita. Alhamdulillah dengan majlis riyadlul jannah seperti ini, kita kenal dengan Maulana Muhammad Rasulullah. Kita dapat rindu dengan Maulana Muhammad Rasulullah. Itu bagaimana ashabu Rasulullah, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan beliau kepada Nabi lebih daripada cinta kepada istri, lebih daripada cinta kepada anak, lebih daripada cinta kepada harta, sampai-sampai Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq beliau mengatakan, ya Rasulullah, mali ara wajhaka walau kuntu fil hammam. Bukan hanya ketika beliau sedang makan, bukan hanya ketika beliau sedang musnad. Al-Muhaddits Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqhi, beliau mengatakan, ma baina ligaikum wa ligaillah wa ligai Muhammad ilal maut. Ingat satu jembatan, ketika anda wafat, anda akan bertemu dengan Hadratullah. Mada ta'mal ya uladik? Mada ta'mal li bintik? Apakah anak-anak anda sudah kenal dengan la ilaha illallah? Sudah kenal dengan Muhammadur Rasulullah? Wa qad ja'a fil hadith, siapa-siapa yang masuk ke dalam kubur, ingat, siapa-siapa yang masuk ke dalam kubur akan ditanya, atarifu hadzal rajul ay sayyiduna wa maulana Muhammad. Siapa-siapa yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad, ketika masuk ke dalam kubur akan dihancurkan jasadnya oleh Allah. Apakah tidak mengerikan situasi itu? Istri yang anda cintai bakal meninggalkan anda, anak yang anda cintai bakal meninggalkan anda, harta yang anda cintai bakal meninggalkan anda. Yang bisa menyelamatkan kita di kubur hanya Maulana Muhammad, hanya Maulana Muhammad, hanya Maulana Muhammad. Jangan anda sakiti Nabi Muhammad, jangan anda buat duka Mustafa, jangan anda buat bikin tangis Maulana Muhammad di alam kubur. Kalau masih ada keluarga kita, ada istri-istri kita, ada anak-anak kita yang berbuat maksiat kepada Allah, yang berani meninggalkan sholat, yang berani meninggalkan sholat, mendekati peringatan Isra wal Mi'raj, kejadian yang paling terbesar, bertemunya Habibullah dengan Hadratullah. Perintah sholat. Mungkin di antara anak-anak kita ada yang sholat subuh jam 7 pagi, ada yang sholat subuh matahari terbit, membuat bukaul Mustafa. Anda apabila ingin diterima maulidnya oleh Nabi Muhammad, ingin diakui umatnya nanti oleh Nabi Muhammad, ingin diakui nanti di yaumil qiyamah oleh Nabi Muhammad, jangan sampai ada keluarga kita yang bertentangan dengan Nabi Muhammad, yang berani meninggalkan sholat. Saya terkenang satu hadis yang saya terima dari guru saya Sayyidil Habib Abdurrahman Ibn al-Imam Al-Hafidh Al-Muslim Al-Muhaddith Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih. Gala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man taraka salat as-subhi marratan ja'alahu Allah Ta'ala mal'unan badal abad. Bapak, ibu, siapa yang berani meninggalkan salat subuh sekali dengan sengaja, Allah Subhanahu wa taala akan melaknat dia seumur hidup. Manil qa'il fi hadzal kalam? Maulana Muhammad. Alam ta'lam as-subhu subhu Muhammad, wadh-dhuhru dhuhru Muhammad, wal asru asru Muhammad, wal maghribu maghribu Muhammad, wal isha'u isha'u Muhammad. Jangan anda sakiti Nabi Muhammad dengan berani meninggalkan salat. Dahulu Nabi Muhammad, beliau menghidupkan malam-malamnya dengan tahajud kepada Allah. Wahuwa nabiyil ma'sum, wahuwa nabiyil mubashirina bil jannah. Beliau menghidupkan malam-malamnya dengan tahajud kepada Allah. Kata Imam Abdullah bin Abbas, kenapa Nabi Muhammad ketika melakukan tahajud sampai kaki beliau bengkak? Karena setiap satu rakaat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, beliau membaca 7 juz ayat Al-Quran. Oleh karena itu, kita mendekati bulan Ramadan. Habis ini saudara, saya ajak anda semua bertobat, kita menangis kepada Allah di majlis yang mulia ini.
Kita bertobat kepada Allah, bertobat kepada Allah sehingga masuk ke bulan Ramadan kita dalam keadaan bersih, suci. Mari kita menutupkan mata kita, kita munajat kepada Allah sambil kita berzikir. Bakulu jami'an, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan suara keras, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mari kita taubat di majlis yang mulia ini, hadirin. Kita taubat hadirat, kita taubat semua kepada Allah, kita taubat kepada Allah sehingga masuk bulan Ramadan kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Yang mempunyai salah kepada ibu cepat minta maaf, kepada ayah, kepada guru, kepada sahabat cepat minta maaf, agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ampuni kami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami minta kepadamu ya Rabb, ketika kami nanti sakaratul maut, sakaratul maut, narjuhu maulana Muhammad, yang hadir maulana Muhammad, yang hadir maulana Muhammad, berkat majlis di majlis maulid riyadul jannah ini ya Rabb, yang hadir maulana Muhammad, ketika sakaratul maut nanti, kami minta yang hadir maulana Muhammad, maulana Muhammad, maulana Muhammad, syafaatuka ya Rasulullah, syafaatuka ya Rasulullah, syafaatuka ya Rasulullah, ya habibi ya Muhammad, isfa li man hadara hadzal majlis, isfa li man hadara hadzal majlis. Kami minta ketika kami masuk ke dalam lubang, dalam lubang kubur itu ya Rabb, dalam lubang kubur itu ya Rabb, istri kami lari dari kami, anak kami lari dari kami, sahabat kami lari dari kami. Ketika saat yang mencekam itu, di gelap gulita itu, kami minta kehadiran Maulana Muhammad, Maulana Muhammad, Maulana Muhammad. Kami minta kepadamu ya Allah, 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 ya Allah. Ketika nanti di yaumil qiyamah, jangan haramkan mata hamba untuk memandang muka suci Maulana Muhammad, untuk memandang muka suci Maulana Muhammad, untuk memandang muka suci Maulana Muhammad. Kata Maulana Muhammad, wailu liman la yarani yaumil qiyamah, neraka wail bagi seseorang yang tidak bisa melihatku nanti di yaumil qiyamah, tidak bisa melihatku nanti di yaumil qiyamah. Kami minta kepadamu ya Rabb, mendekati bulan Ramadan ini ya Rabb, kami munajat dari lubuk hati yang penuh dosa ini ya Rabb, di majlis yang mulia ini ya Rabb. Panjangkan nomor ibu-ibu kami ya Allah, panjangkan nomor ibu-ibu kami ya Allah, ya Allah, panjangkan nomor ibu-ibu kami ya Rabb, panjangkan nomor ibu-ibu kami ya Rabb. Kalau kami masuk di bulan Ramadan, ibu kami tidak memaafkan kami, neraka tempat kami ya Allah, neraka tempat kami ya Allah, neraka tempat kami ya Allah, neraka tempat kami ya Allah. Kami minta kepadamu ya Allah, bagi yang belajar dimanapun, jangan lupakan jasa ibu, jangan lupakan jasa ibu, jangan lupakan jasa ibu. Kata Habib Ali bin Husain al-Atas, al-ummu madrasatul ula, ibu adalah guru yang pertama. Siapa yang pertama kali mengenalkan kita kepada Allah adalah ibu, mengenalkan kepada Nabi Muhammad adalah ibu, mengenalkan kepada puasa Ramadan adalah ibu, mengenalkan kepada puasa Ramadan adalah ibu. Ketika kami sakit ya Allah, ketika kami sakit ya Allah, di waktu kecil hati ibu kami yang gelisah, hati ibu kami yang susah, ibu kami mengobati kami sampai kami sembuh. Tapi ketika kami sudah besar, kami berani menentang ibu, kami berani menentang ibu,
kami berani menentang ibu. Suara kami tajam di depan ibu. Suara kami tajam di depan ibu. Ampuni kami ya Rab. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Maksiat apa ya Rab sehingga kami berani menentang ibu. Berani menentang ibu. Berani menentang ayah. Berani durhaka kepada ayah. Ampuni kami ya Allah.